بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في مجلس العلم والتقوى ورزقنا التوفيق والهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه وذريته ومن اقتفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithatu wal ishrun minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-23 dari Al-Hikam. Berkata Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari, la tataraqqab faragal aghyar fa inna dhalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu bima huwa muqimu kafihi. Yang artinya, janganlah engkau menunggu, janganlah engkau menanti akan lapangnya hati dari hal-hal yang mengganggunya, yang mewaswisinya. Karena menunggu demikian itu memutuskan engkau daripada adanya muraqabah bagi Allah pada sesuatu yang Allah menempatkan engkau pada sesuatu itu. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah idza aqamaka subhanahu wa ta'ala fi syughlin dunyawiyyin fajahid qalbaka bil muraqabah li'alla taghfula anhu wa la tantazir faraga syughlika min tilkal aghyar fayafutaka wujudul muraqabah fi tilkal hal allati aqamaka subhanahu fiha. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan engkau pada kesibukan-kesibukan duniawi. Di dalam hikmah yang telah lalu, pengarang telah menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan kita sekarang ini, apakah memang sudah itu yang ditempatkan oleh Allah atau kita disuruh berpindah dari keadaan itu. Nah, di dalam hikmah-hikmah yang telah lewat itu disebutkan bahwa tandanya, alamatnya keadaan sekarang ini Allah yang menempatkannya, maka tandanya adalah kesibukan-kesibukan duniawi yang kita hadapi tidak membuat kita melanggar hukum Allah.
penghasilan-penghasilan yang halal mencukupi untuk kehidupan. Ini tandanya bahwa Allah menempatkan kita pada keadaan itu. Nah, contohnya kita seorang pedagang, apakah kita itu sudah sesuai jadi pedagang ini? Apakah kita jadi pedagang ini memang sudah itu yang ditempatkan Allah? Nah, apabila di dalam perdagangan itu kita mudah mencari yang halal untuk keperluan kita, dan di dalam perdagangan itu kita tidak melanggar hukum-hukum Allah, di dalam perdagangan itu tidak mengganggu wirid-wirid kita, baik itu wirid menuntut ilmu, baik itu wirid Al-Quran, baik itu wirid zikir, maka ini menunjukkan bahwa perdagangan yang kita tempati itu adalah merupakan sesuatu yang Allah menempatkan kita padanya. Artinya Allah merestui itu. Dan kita telah disebutkan dahulu, bila demikian halnya, jangan berpindah-pindah dari keadaan yang demikian. Apabila dalam perdagangan itu kita sulit mencari yang halal, bila dalam perdagangan itu kita seringkali melanggar hukum Allah, bila dalam perdagangan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita, itu tandanya bahwa perdagangan itu bukan tempat kita. Nah, kita disuruh pindah dari tempat itu, mencari tempat lain yang bisa membuat kita istiqamah lurus. Itu contoh perdagangan. Kita menduduki satu jabatan, jabatan yang rendah, sedang atau tinggi. Apakah kita menduduki jabatan ini direstui oleh Allah atau kada? Nah, tandanya apabila dalam menduduki jabatan itu kita tidak melanggar hukum Allah, gajinya cukup untuk menghidupi keluarga kita, memegang jabatan itu tidak membuat kita lalai daripada wirid-wirid kita, ini menunjukkan bahwa Allah merestui kita duduk dalam jabatan itu. Nah, tetapi apabila dalam jabatan itu kita tidak bisa lurus, dalam jabatan itu kita mesti melanggar hukum-hukum Allah, atau dalam jabatan itu kita seringkali meninggalkan wirid-wirid kita, ini menunjukkan bahwa Allah tidak merestui kita duduk dalam jabatan itu, dan diperintahkan untuk pindah, cari pekerjaan yang tidak membuat kita lalai demikian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sekarang Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan kita dalam satu pekerjaan. Artinya kita berdagang, rezeki yang halal, lancar, hukum-hukum Allah kita kawa melaksanakan, wirid-wirid ibadah kita kada terganggu. Nah, tetapi di dalam menghadapi itu, hati kita mesti ada terganggu dengan usaha-usaha duniawi itu. Nah, kita berdagang pamannya, bujurai kita berdagang ini nang halal kita kawa, kada melanggar hukum Allah kawa, pengajian-pengajian, wirid-wirid kawa. Tetapi kadang-kadang hati kita ini masih terkait dengan pekerjaan kita. Nah, mungkin di antara kita ada yang sedang sembahyang berjamaah tiap 5 waktu, tapi hatinya mungkin waktu salat itu kada sembahyang, karena ini ada pekerjaan di luar. Mungkin ini bisa zikir 1000 sehari, Quran sekian juz,
Tetapi waktu membaca-baca itu mungkin hatinya di mana? Nah, ini yang dibicarakan oleh Imam Ahmad bin Athaillah dalam hikmah yang ke-23 ini. Kita sudah lurus zahir kita. Dalam usaha ini kita sudah lurus. Yang halal dengan mudah kita dapatkan, hukum Allah kita jalankan, wirid kita laksanakan, tinggal bagaimana hati kita. Nah, la tatarakab paragal agyar, janganlah engkau menunggu, jangan engkau menunggu lapangnya hati daripada yang mengganggu itu. Sembahyang sudah kawarajin, baca Quran sudah kawarajin, tapi perkara kehusuannya ini kada mikirakan. Kok kayaknya aja husu kada kawat lu, wah ini masih berdagang lagi. Nah, jangan menunggu itu maksudnya. Jangan menunggu itu. Aku membaca Quran kada kawa husu karena hatiku masih ke usahaku, hatiku masih ke perkebunanku, hatiku masih ke ini. Kayaknya mun aku ampih bakabun karena kawa aku membaca Quran tu husu. Nah, jangan menunggu itu. La tatarakab paragal agyar, jangan kaulah menunggu akan lapangnya hati daripada yang mengganggu. Pajahid qalbaka bil muraqabah, maka usahakanlah dengan sungguh-sungguh hati engkau itu muraqabah. Usahakanlah sungguh-sungguh hati engkau itu muraqabah, supaya engkau tidak lupa daripada Allah. Dan jangan kamu menunggu lapangnya kesibukan daripada yang demikian, maka keluputan akan engkau adanya muraqabah pada yang demikian keadaan yang Allah tempatkan engkau pada keadaan itu. Kita ini sudah beruntung, Allah beri usaha, sudah beruntung diberi Allah usaha nang bagus, nang halal, kada melanggar hukum Allah, pengajian rutin, wiridnya rutin, itu sudah keberuntungan. Tinggal lagi kita membiriskan hati kita agar hati kita ini selalu muraqabah. Nah, muraqabah itu bermacam-macam pengertian muraqabah, dari 1 sampai 6, 7 macam muraqabah. Namun yang dimaksud di sini yang paling inting dari sekian banyak tingkatan muraqabah itu adalah istis'arul abdi nazarallah ilaih fi harakatihi wa sakanatihi wa sa'iri a'malihi zahira wa batina. Artinya merasakannya si hamba akan pandangan Allah kepadanya pada gerak diamnya dan sekalian perbuatannya zahir dan batin. Jadi berdagang itu sudah bagus, gawian ini sudah bagus, tinggal lagi hati kita supaya selalu muraqabah. Artinya apa? Hati kita ini selalu merasakan bahwa kita ini diperhatikan Allah. Nah, kita merasakan bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah. Kita merasakan selalu diawasi oleh Allah. Nah, ini urusan hati. Walaupun kita berdagang, dalam menjalankan perdagangan itu kita merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Nah, kita menimbang, kita mengukur, kita menakar, kita menjelaskan barang kepada pembeli. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu diawasi Allah, dilihat oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kamu, maka takutlah kamu kepada Allah. Jangankan gerak-gerik kita, apa nang dalam hati kita Allah tahu.
fahdharu, maka takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai ada hati macam-macam, ada hati macam-macam. Allah mengetahui itu. Waqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Adakah dia tidak tahu bahwa Allah itu melihat? Allah ta'ala itu melihat. Waqala ta'ala, firman Allah, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu atas kamu mengintai, mengawasi. Nah, jadi muraqabah ini merupakan af'alul qulub, merupakan perbuatan hati kita. Para muhibbin rahimakumullah, sekarang kita bagaimana caranya untuk mendapatkan muraqabah ini? Perdagangan sudah bagus, gawian sudah bagus, pengajian rutin, wirid-wirid sudah teratur, tinggal lagi kita muraqabah. Fal muraqabatu asbab, muraqabah itu banyak sebab-sebabnya untuk mendapatkan muraqabah. Minha setengahnya al-ilmu billahi ta'ala, yaitu mengetahui dengan Allah. Mengetahui dengan Allah, baik dengan zatnya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Mengetahui bahwa Allah punya sifat-sifat demikian, Allah punya asma, punya nama-nama demikian. Nah, ini salah satu cara untuk muraqabah. Kalau kita kada tahu sifat-sifat Allah, kada tahu asma-asma Allah, kita kada bisa muraqabah itu. Allah melihat, tahu kita. Nah, melihatnya Allah tuh macam apa? Kada kaya kita, kita mau lindung. Di sebelah kamar kita sudah kada melihat lagi. Nah, Allah kada demikian. Allah melihat. Dan penglihatan Allah itu seperti suara. Allah bukan hanya mendengar suara kita, tapi melihat suara kita. Nah, memperdalam itu, mengaji tentang sifat-sifat Allah kayak apa. Nah, yang kedua, supaya kita bisa dapat muraqabah itu, kasratul azkar ma'al hudur, banyak berzikir disertai hati yang hadir. Hati yang hadir itu umpamanya kita berzikir la ilaha illallah, dalam hati ini ya paling kada tiada Tuhan selain Allah. Nah, itu sekurang-kurangnya hadir. Bila kita di mulut la ilaha illallah, dalam hati kita tiada Tuhan selain Allah, itu sudah permulaan hadir. Wa min ahsaniha ma lazamahu Sahl bin Abdillah At-Tustari. Paling baik zikir yang dibaca untuk mendapatkan muraqabah itu adalah zikir yang dilazimi oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wahuwa yaitu Allahumma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi, yakuluha biqalbi. Allahumma'i artinya Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Itu diulang-ulang. Diulang-ulang di dalam hati. Allahumma'i. Nah, ranai-ranai sorangan dibaca di hati. Allah ini beserta aku. Allahu nazirun ilayya. Allah memandang kepadaku. Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Berapa kali kita ulang di dalam hati.
Nah, zikir seperti itu akan mendatangkan murakabah. Terutama waktu hendak guring. Nah, bagus. Hendak guring kita baca Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi. Waktu kita masuk ke dalam toko menyebab dagang, baca dalam hati kita, ini Allah ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah ini memandang aku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Ini munang berdagang, amunang pejabat masuk ke kantor, begitu masuk kantor, hadirkan dalam hati Allah ma'i. Ini Allah bersamaku. Allah nazirun ilayya, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Berapa kali diulang-ulang. Nah, kena akhirnya dapat muraqabah itu. Wa minha, dan setengah syaratnya lagi untuk mendapatkan muraqabah itu adalah al-muhasabah. Nah, muhasabah. Muhasabah ini macam-macam pengertian muhasabah. Yang dimaksud di sini adalah at-tasabbut qabla al-fi'il liyazinahu bi mizani syar'i. Pengertian muhasabah di sini adalah berhati-hati sebelum berbuat untuk ditimbang dengan timbangan syariat. Nah, sebelum melakukan ini dihitung dulu. Cocok kada lawan agama. Bila cocok lawan agama kada bertentangan, nah dilaksanakan. Bila anggaran kada cocok ditinggalkan. Ini muhasabah ngarannya. Orang nang katuhukan macam itu, orang nang melazimi kayak itu, dia akan dapat muraqabah. Dia akan dapat muraqabah. Wa samaratuha, dan buahnya daripada muraqabah itu, pertama al-haya minallah. Orang yang muraqabah ini kalau sudah bujur muraqabah, dia akan malu kepada Allah. Hendak berbuat nang kada baik, Tuhan melihat aku. Tuhan menyaksikan aku. Nah, ini buah daripada muraqabah. Seperti diceritakan, kana Ibnu Umar fi safarin para agula man yar'a ghanaman faqala lahu tabi'u lahu min hadhihi al-ghanam wahidah faqala innaha laysat li faqala qul li sahibiha inna dhi'ba akhadha minha wahidah faqala ayna Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi kita, dalam satu perjalanan beliau melihat ada seorang pengembala. Beliau hampiri pengembala kambing itu. Ujar Ibnu Umar, juallah kambing ini seekor, ngon aku nukarinya. Ujar pengembala, kambing ini kada ampun ulun. Kambing ini kada ampun ulun. Ulun ini pengembala. Ujar Ibnu Umar, ikam kena mengkutukari kambing ini seekor, padahal kan lawan ampunnya serigala nang makan. Padahal serigala makan. Pakala ujar si pengembala itu, aina Allah, Allah pang di mana? Mengku padahakan lawan ampun kambing, kambing dimakan serigala. Bujur ya ampunnya percaya, tapi Allah Ta'ala pang di mana? Nah, ini hasil daripada muraqabah. Mencegah dia untuk berbuat yang munkar. Bersikap malu kepada Allah. Di dalam satu hikayat disebutkan pula, rombongan ini berangkat naik haji, kafilah. Sampai waktu di tengah jalan, malam hari, rombongan ini istirahat. Di antara rombongan itu ada seorang perempuan. Nah, perempuan ini didekati oleh laki-laki. Gesi laki-laki itu, ikam makulna lawan aku. Nah, menggoda laki-laki ini. Ujar si perempuan, menuah ini banyak lagi orang sungsung nyer maghrib hari. Nah, kayaknya tengah malam orang ranai menghendak lawan aku ikam. Nah, baik, ujar si laki-laki itu.
tengah malam didatanginya oleh selaki-laki perempuan ini. Oh wahai perempuan, ini orang sudah guringan sorangan, semuaan guringan dah. Nah kayak apa kita? Ujar si bini-bini, bujurai semuaan itu guringan. Jawabannya sama, ainallah Tuhan pengguringlah. Tuhan pengguringlah juga. Kalau Tuhan guring, ayolah kita berzina. Tapi kalau Tuhan kada guring, kita kada wani berzina. Nah ini contoh perempuan yang punya murakabah. Contoh perempuan yang punya murakabah. Kita membunguli orang berdagang. Mungkin yang dibunguli kada tahu, kada sadar. Kita menyembunyikan cacat barang jualan, kada kita jelaskan, kada tahu. Tapi Allah ma'i, Allah bersamaku, Allah memandang kepadaku, Allah menyaksikan kepadaku. Nah ini murakabah. Nah para muhibbin rahimakumullah, wa a'la thamaratiha husulul musyahadah, dan paling tinggi diantara buahnya itu murakabah ini adalah husulul musyahadah, hasilnya musyahadah. Qala ba'du sufiyah, man lam yuhkimil muraqabah lam yasil ilal musyahadah. Siapa yang tidak memantapkan muraqabah ini, dia tidak akan sampai kepada musyahadah. Seperti yang diceritakan oleh pengarang pada minggu yang telah lalu, bagaimana kita bisa memandang kelakuan-kelakuan makhluk ini dari sifat jalal Allah. Yang ini kita pandang dari sifat jamalnya Allah. Itu musyahadah. Kita kada akan bisa dapat seperti itu kalau kita belum menjalani muraqabah ini terlebih dahulu. Makanya kita sudah tahu aja samuan tuh bahwa ini adalah fi'il Allah. Ada orang yang mengganggu-ganggu kita, yang menyakiti kita, yang menyinggung kita, oh ini jalalnya Allah. Tahu aja kita. Begitu kejadian, kita kada kawa melaksanakan. Begitu kejadian, kita kada kawa melaksanakan. Kenapa? Karena kita belum muraqabah. Belum muraqabah. Untuk mendapatkan musyahadah seperti itu, diperlukan dahulu muraqabah ini. Nah, biasakan dahulu merasa diawasi Allah. Biasakan dulu merasa selalu dipandang Allah. Nah, sudah itu mahir dalam diri kita, kita akan bisa musyahadah. Melihat orang berbuat ini, kita ingat kepada ini jalalnya Allah. Melihat nama jam ini, kita ingat, oh ini jamalnya Allah. Maka segala yang kita hadapi itu semuanya kembali kepada Allah. Nah itu musyahadah sudah ngarannya. Ada orang datang amuk-amuk minta ini, mengancam, nah ini jalalnya Allah datang nih. Nah amun kita kada bisa musyahadah itu, melawan kita tuh bisa mengamuk juga. Padahal kita sudah tahu kok ini jalannya Allah sudah. Cuma praktiknya kita kada bisa. Kenapa? Karena kita kada melalui tangganya. Kada melalui jalannya. Nah, orang-orang yang ahli-ahli ilmu ketuhanan tuh, nyamananya bepandir. Kayaknya katimpang dirinya, ini amuk juga. Kenapa? Ini ilmunya aja belajar, tapi kada menjalani bagaimana titiannya, jalannya untuk mendapatkan musyahadah itu. Dalam sebuah hadis disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, yang pertama itu menyuruh kita musyahadah agar kita selalu melihat Allah. Melihat apa, memandang apa, mendengar apa, merasa apa, selalu ingat Allah. Itu musyahadah. Fa illam takun tarah, jikalau engkau tidak mampu demikian, fa innahu yarak. Nah ini muraqabah. Maka Allah yang memandang engkau. Allah yang memandang engkau. Contohnya kita sembahyang umpamanya. Kalau kita sembahyang ini masih belum bisa lagi sebagaimana kita melihat Allah. Kita sembahyang belum bisa merasukakan kayak apa supaya fi'il kita ini kayak fi'ilnya Allah.
Dalam sembahyang ini kita belum bisa merasuk dalam diri kita la haula wala quwata illa billah. Kada bisa lagi itu. Kayak apa sembahyang itu supaya jangan berusale lagi, kada bisa lagi. Masih ada aku dalam sembahyang. Dan itu kada ada masalah. Artinya kita kada bisa macam itu, ada jalan yang kedua. Jalan yang kedua apa? Kita selalu merasa dilihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau kita sembahyang belum bisa lagi dengan cara melihat Allah, gunakan yang kedua, bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan muraqabah ini, merasa selalu diawasi oleh Allah 24 jam tanpa ada putusnya. Nah, itulah sebagian daripada maksud hikmah yang ke-23 daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah ini. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-24. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على